Supra X125 karbu tahun 2012. Platnya plat AB Sleman, surat lengkap, pajak hidup bulan 3, plat 2027 nggih. Ini barusan ganti plat nggih, jadi masih 5 tahun lagi. Oke, kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail lagi nggih. Seperti biasa untuk spion masih ada 2. Selengkap nggih, yang asli. Untuk batok kepala juga masih utuh. Nggih, dan untuk lampu depan juga masih utuh. Turun bulan 3 2027. Nggih. Dan untuk bahan depan enggak tipis ya, sekitar 20% enggak tipis. Namun untuk piringnya cakram di lumayan. Dan untuk mesin kering ya, mesin kering ya, kita lihat. Mesin kering ya. Dan untuk les masih asli. Ini masih asli ya lesnya ya. Masih asli dan masih utuh. Kita mau berapaan? Masih rapat-rapat ya, biasanya pada kendor pecah-pecah, sini ini masih utuh. Oke, sini juga masih utuh, biasanya pecah. Sini pecah. List belakang kanan juga utuh ya. Ini hanya sedikit pecah-pecah karena pemakaian, bukan karena jatuh. Kalau dari jauh tidak kelihatan. Secara umum masih utuh asli. Dan oke, okay. Kenalpot juga masih asli, ada tulisan Honda. Dan untuk ban belakang masih tebal 90%. Tidak kelihatan. Yeah. Itu. Dan untuk les belakang kiri masih utuh semuanya. Jok juga masih utuh. Les depan kanan juga masih utuh. Oke, dan kita lihat kilometernya. Oke, kita lihat tanter. Tanter nyala nggih. Tanter menyala. Kita lihat ratingnya. Oke, depan kiri nyala, kanan juga menyala. Klakson juga menyala. Kita lihat lampu luarnya. Thank you.
Lampu depan, lampu utama jauh pendek menyala ya. Rating depan kiri menyala, depan kanan juga menyala. Belakang kiri menyala, belakang kanan juga menyala, untuk lampu belakang juga menyala. Oke, kita lihat secara umum untuk pengapian nyala semua. Dan kita lihat bagasinya. Oke, bagasi masih bersih ya. Oke, demikian untuk Supra X 125 Karbu tahun 2012. Surat lengkap pajak hidup, bagi Anda yang berminat bisa langsung datang ke rumah. Demikian.